tambah intip goreng. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan saya, dengan Yuli Japung ya. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu baik-baik saja dan selalu sehat walafiat dimanapun kita berada ya teman-teman ya. Hari ini saya mau masak lagi teman-teman ya, tapi masakan saya ini sangat super super spesial teman-teman ya. Pastinya teman-teman akan berpikir, apa sih kok super super spesial, makanan apa yang mau dimasak? Nah, ini dia teman-teman, saya tunjukin sama teman-teman kenapa saya bilang sangat spesial banget ya. Ini bahan-bahannya dan apa teman-teman. Hari ini saya mau masak menu Nusantara teman-teman ya. Di Melbourne, di Australia, saya belum pernah dapat nasi jagung ampok, teman-teman ya. Nah, ini nasi jagung ampok yang saya sudah masak, teman-teman ya. Ini saya campur dengan nasi putih ya. Dan ini saya campur dengan teri. Dan ini pete, teman-teman ya. Dan ini chive ya. Terus, saya kasih telur satu. Dan ini cabenya, saya menggunakan cabe hijau ya teman-teman ya, garam, bawang merah, bawang putih. Dan lebih spesial lagi teman-teman ya, makanya saya bilang super super spesial. Di sini saya punya kerak atau intip, cara cuma cowok intip ya teman-teman ya, kalau orang Jawa pastinya tahu semua, opo kui intip ya. Nah ini nanti mau saya goreng, bumbunya saya ulek semuanya ya teman-teman ya. Ini chive-nya teman-teman ya, saya sudah cuci dan sekarang saya akan potong-potong dia ya teman-teman ya. Semua sebelah hijau ya teman-teman ya. Nasi goreng jagung menu Nusantara Lombok hijau ya. Teman-teman, ini minyak gorengnya sudah panas ya. Sekarang saya masukin intipnya, kita goreng. Pastikan minyaknya itu benar-benar panas teman-teman ya, kalau kita goreng intip ya. Seperti ini teman-teman ya. Ini saya bikin sendiri loh teman-teman, ini intipnya, keraknya ya. Ini teman-teman ya, wow. Ini saya punya kerak intip goreng. Nah, intipnya ini sudah matang semua teman-teman ya. Nih, intipnya, intip goreng, udah matang. Nah teman-teman, ini sekarang terinya saya goreng ya. Ini terinya saya sudah cuci. Goreng sampai dia matang ya, sampai dia keripik, sampai crunchy ya teman-teman. Setelah terinya matang teman-teman ya, kita sisihkan ya, kita sisihkan. Lalu saya tumis bumbunya teman-teman ya. Lalu telurnya kita ceplok teman-teman ya. Telurnya kita masukin. Kita masak sampai matang. Lalu saya masukin nasi jagungnya. Semuanya dicampur ya. Terinya juga teman-teman ya. Wow. Karena teman-teman dalam ya, lihat sama saya satu. Jadi ada lagi kita punya seperti ini. Pakai coba ya. Wotengnya, wotengnya nasi jagungnya harus pelan-pelan teman-teman. Kalau enggak dia malah lari 50 mana-mana ya. Saya kasih masak dulu teman-teman ya. Tadi saya sudah kasih garam mulutnya, nanti kita sedikit rasanya asinnya. Air, pete, sama daun chive-nya teman-teman ya. Bundung semua, bundung. Mana ya? Wow, yang mana tuh? Ada nasi goreng.
teman-teman. Telurnya agak kelihatan karena warnanya kuning sama kuningnya sama nasi jagungnya ya. Ini ada petainya, ini ada terinya, cuma tidak telur. Nah sekarang udah matang teman-teman ya, saya angkat ya, saya matiin. Nah ini dia teman-teman. Wow, nikmat banget teman-teman. Ini dia teman-teman nasi goreng jagung saya menu Nusantara, sangat-sangat super spesial. Ini sekarang saya mau cicipin makan ya teman-teman ya. Tambah intip goreng. Petainya. Ini buat teman-teman. Bahagia hatiku. Biarpun kita sudah melesat kemanapun teman-teman ya, kita tidak akan pernah lupa yang namanya makanan kita yang dari kampung teman-teman ya. Kita nggak akan pernah lupa. Nah, sekarang intipnya kita makannya pakai di sini, teman-teman. Wah. Ini lagi seperti ini, teman-teman. Ya. Ini seperti ini. Saya sudah minum. Alhamdulillah. Makan nasi jagung. Oke deh teman-teman. Sampai di sini saja untuk video saya kali ini. Saya masak nasi jagung. Nasi jagung goreng ampok ya teman-teman ya. Nasinya kuning, dasternya pun kuning teman-teman ya. Oke deh teman-teman, sampai di sini saja untuk video saya kali ini. Resep nasi goreng ampok ya teman-teman ya, sama intip. Yummy banget. Teman-teman boleh dicoba. Semuanya diulek ya teman-teman ya bumbunya. Menu Nusantara yang sangat dahsyat rasanya teman-teman. Ups. Sendoknya sampai meletik. Oke deh teman-teman, sampai di sini saja untuk video saya kali ini. Thank you buat teman-teman yang sudah selalu mensupport saya, mensupport semua video saya teman-teman ya. Stay safe, stay healthy, and stay at home ya teman-teman ya. Dan pastinya kita harus stay positif ya. Dan sampai di sini saja untuk video saya. Thank you for watching Yuli Japung Channel. Have a good day, salam sehat, dan salam sukses selalu. Love you all. Bye-bye, see you on my next video.